Kemenangan Jepang atas Spanyol memang menyisakan kontroversi. Gol AO Tanaka, yang juga menjadi penyebab pulangnya Jerman, menimbulkan banyak pertanyaan. Terlepas dari insiden gol kontroversial Jepang, hal yang sama juga pernah dialami tim nasional Jerman pada Piala Dunia 2010. Bedanya, Der Panzer yang kala itu berhadapan dengan The Three Lion Inggris di babak 16 besar mendapatkan keuntungan ketika gol penyeimbang Frank Lampard dianulir wasit karena dianggap belum melewati garis gawang. Belum adanya teknologi sejenis VAR kala itu menjadikan kemenangan di Mannschaft berbau kontroversial. Namun, sebagian penggemar sepak bola menganggap Thomas Müller dan kolega terkena karma. Meski kerap menimbulkan polemik, kehadiran video asisten referee atau VAR tak jarang membantu wasit dalam memutuskan sebuah kejadian. Tak ingin terus menimbulkan pertanyaan, FIFA selaku induk sepak bola dunia akhirnya mengeluarkan pernyataan mengenai gol kontroversial Jepang. Dalam rilis yang beredar, FIFA menyebutkan bahwa kelengkungan bola belum sepenuhnya keluar dari garis permainan. Tapi di tengah euforia kemenangan Jepang kontra Spanyol, tim Samurai Biru mendapat rekor minus sebagai tim Piala Dunia yang menang dengan penguasaan bola terindah dalam sejarah sepak bola. 17% milik Jepang berbanding 83% milik La Furia Roja. Artinya, dalam satu kali serangan, Jepang sukses memanfaatkan setiap peluang yang datang.